Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 SMP yang baru saja lulus. Ada 4 hal yang dilakukan oleh lulusan SMP. Yang pertama, melanjutkan ke KUA alias nikah. No, ya ini jangan dilakukan. Karena usia SMP itu bukan usia untuk menikah, belum matang secara emosi, secara fisik, juga secara mental. Yang kedua adalah diam di rumah alias tidak melanjutkan sekolah. Ini juga tidak bagus. Yang ketiga, bekerja. Ini juga kurang pas. Sebab di SMP itu tidak dibekali oleh keterampilan untuk bekerja. Dan yang keempat, ini yang lebih baik dan lebih bagus. Dan saya katakan yang keempat ini adalah yes. Artinya melanjutkan sekolah. Bisa ke SMA atau juga bisa ke SMK. Selamat melanjutkan belajar di SMA atau SMK. Lulusan SMP bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.